Terkait pelaksanaan vaksinasi merdeka di RW 1 Kelurahan Ciracas ini bagaimana, Bu? Udah 2 hari ini dialihkan ke RW 6 Pengaten Ali. Itu Pak yang ngarahkan Pak Bumarko. Artinya yang di RW 1 ini dibatalkan gitu, Bu? Iya. Dialihkan ke RW 6 tadi. Pembatalan pengetahuan Ibu karena apa, Bu? Infonya jelas aja kurang pasti, tapi Pak Bimas pun udah kirim WA ke kita. Untuk sementara ini dialihkan dulu ke RW 6, belum ada info berikut. Tapi untuk yang kemarin tuh warga artinya sudah sempat datang ke lokasi sentra ini, Bu? Pernah ada yang sempat datang, tapi kita alihkan lagi ke sana. Tadi ada yang datang juga, tapi kita alihkan lagi. Oh, ada yang masih belum tahu. Sempat kecewa nggak sih artinya warga yang kemarin udah datang terus dialihkan gitu, Bu? Kenapa? Sempat kecewa nggak sih artinya warga, Bu? Iya sih, tadinya deket, jauh. Mesti jalan dulu, Bu, ya. Untuk di RW 1 ini sendiri target tadinya awal berapa hari, Bu? Kemarin tahap yang pertama udah, tahap yang kedua harusnya sih dari kemarin minggu 3 hari. 3 hari. Minggu dan Selasa. Nah, ini udah 2 hari ini dialihkan. Cuman 2 hari ini batal. Untuk yang apa? Tapi tim tenaga kesehatannya sempat datang kemarin, Bu, ke lokasi. Yang tim ada sih, Pak polisi juga ada yang datang kemarin. Kalau tenaga kesehatannya, Pak PPSU datang, terus ada yang dari pihak lain juga datang. Cuman udah kita bilangin bahwa hari ini kemarin ya udah dialihkan. Cuma yang tadi datang cuma PPSU aja. Ada warga yang nanya juga, tapi udah saya. Kalau tenaga kesehatannya, dokter-dokternya artinya datang tadi, Bu? Belum. Kemarin? Mungkin datang dari kasih tahu. Oh, nggak datang juga artinya tenaga kesehatannya, Bu, ya? Iya. Ya, bagaimana, Bu? Ya? Lokasi niat awal nyuntiknya? Awal nyuntiknya di sini. Oh, di situ? Iya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.